KSM Bina Nusa Gemilang saat ini sudah memberdayakan masyarakat prasejahtera di wilayah Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong di Kabupaten Purwakarta ini 100 orang anggota. Nah, di antara program pemberdayaan yang sudah berjalan pada saat ini yaitu pemberdayaan di kelompok penggemukan domba komunal yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian hortikultura. Nah, salah satu program yang sudah berjalan saat ini adalah penggemukan domba dengan menggunakan pakan fermentasi. Pakan fermentasi itu adalah pakan yang dibuat dengan menggunakan rumput-rumput kering, kemudian digabung dengan daun-daunan. Dan kemudian setelah itu diberikan suplemen organik cair. Setelah itu disajikan menjadi pakan yang diberikan pada saat musim kemarau tiba. Dan hal ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ini dan sudah dilakukan panen 2 kali dari program fermentasi. Tahun saya menerima bantuan kambing dari KSM. Alhamdulillah selama 4 tahun itu berjalan dengan baik dan ada bantuan uang juga dari KSM senilai 1 juta. Itu biayanya saya manfaatkan untuk menanam seperti sayur-sayuran, tomat, bawang, sosis, dan lain-lain. Manfaatnya tuh masyarakat di sini kan jarang-jarang orang yang mampu untuk berkurban. Kalau di KSM kan saya tuh miara kambing itu untuk disembelih di sini gitu. Jadi manfaatnya tuh masyarakat merasakan manfaat dari hasil usaha ngurus kambing dari KSM itu. Ya itu masyarakat jadi ikut merasakan, menikmati gitu. Senang gitu, terus ya jadi saya tuh nggak banyak nganggur gitu ya, jadi ada kegiatan gitu. Terus setelah belanja saya ngebantu, jadi istilahnya kita bikin ini apa namanya
warung hidup gitu ya, itu warung hidup. Jadi kalau tiap masak itu kan mau masak ah, sekarang hari ini misalnya masak kangkung saya ambil gitu. Misalnya lagi ngapain biasanya udah bisa jual nggak bisa boleh membeli berapa gitu ya. Ya tergantung ada yang belinya 2.000 saya kasih siapa kalau sosisnya seikat gitu 2.000. Ya masyarakat juga enak nggak enak kalau beli di, langsung dari ininya katanya beli 2.000 tuh banyak ya sama sama dengan di warung ya. Kita juga ngasih apa rasa seneng juga sama tetangga gitu saudara gitu ya. Itu dari ini jadi mereka beli ini juga kan nggak sama dari warung ke di warung beli 2.000 paling kan 3 batang. Kalau saya kasih di sini kan ya ada lebihnya biar seneng juga saya seneng yang beli juga seneng. Dari hasil yang diharapkan saya tuh kedepannya untuk menyekolahkan anak saya tuh berlanjut sampai sarjana yang dua gitu ya dan setidaknya sampai mapan. Sampai ya segalanya berhasil dan sukses.